Terdakwa dari Garut baru datang tadi pagi ya. Iya. Gila, akhirnya baru lihat birunya secara langsung kan tadi. Pokoknya gue mau nanya first impression dulu nih gimana. Pokoknya pertama kali lihat bener gimana itu? Wah. Wah. Jadi sama orang gimana nih? Jauh ya. Temenin biru udah. Terus birunya pertama kali lihat apa gimana nih? Apa pernah lihat enggak di mobil lain? Jadi langsung nih, ntar Vespa juga boleh samain. Nah pokoknya nanti dia mau kembali sampai ke motor-motor yang tetep di sini. Helm! Helm juga, nanti HP, casing kuku, laptop. Kuku! Rambut bisa. Jadi baju tadi baru beli tes gue ya. Tapi nanti mau dicat biru juga. Mau cat biru juga! Nah, kalian kita mau tanya langsung nih ke ownernya, pokoknya speknya gimana, mungkin kita berbahas, ada yang mau kita bahas gitu. Oke, pertama kali dari depan dulu kali ya. Pertama ini mesin kargo nih ya, kargo balik keluar apa keluar dong? Bahasa apa itu? Balik, balik. Nah kita lihat ya. Jadi dia pakainya fiber ya, nggak aslinya dilapis ya. Berarti udah ganti. Udah ganti total, jadi nggak kombinasi. Terus nih dalaman udah dicat biru ya nih ya, sekalian kita cek nih. Jadi kita nggak ninggalin ada oren-oren lagi, jadi karena biar lu cepet move on juga gitu loh. Asik. Kita harus move on guys. Nah. Terus lampu berarti nih, apa? Aslinya yang biasa kan ya? Ya. Terus kita ngambil. Ini pelek, kenapa pakai blue glass? Nah, itu kan yang lain-lain juga. Mau pengennya abis gitu, pokoknya dia maunya nempel tanah, nempel fender tuh. Nah, pakai BRS 16 ya, the portion. Ini pelek termasuk jarang ya dia? Oke, terus sampai bodi juga. Dari standar, kita udah di-repa ya. Fender udah terpotong. Kalau remaja terus sanggup juga ya. Jadi udah berapa cewek yang lu gombalin sih? Jadi kan ini biasanya buat gombal-gombalan. Udah berapa nih? Nah, kira ngaku. Ngaku dia. Terpampang jelas ya. Spoiler gue suka sih, maksudnya gak dirubah ya dia. Karena si Brio-nya tuh jadi kayak lebih gendut di bawah gitu. Bagi pelek dari lebar ya. Apa itu alasan juga atau emang nantinya mau dipasang wing? Kalau kata gue jangan sih. Standar ya bener ya. Ya. Sudah sesuai jalannya. Terus gak lupa juga, ini kemarin yang kita bikin nih. Jadi sampai sepasil ini aja kita perhatiin harus karbon. Terus, berapa detik ya? Penting pakai apa? Oh jadi yang satu pakai apa? Pakai remote ya tadi. Ada remote ya? Remote. Jadi tinggal pencet ya. Oh depan. Nah ini enak sih jadi nggak anti kobel-kobel kopling. Iya udah serenoid. Sudah pakai serenoid. Oh ternyata udah di ini juga ya. Thank you.
karena tabungnya karbon, soalnya tabungnya karbon itu sudah di hardline setup juga. Terus nih mobil pernah pakai balap lagi gimana? Ya. Gue mau nanya, selama pakai mobil ada pernah ada keluhan nggak? Jadi karena kenakalan remaja lagi, selain untuk gombal-gombal, dia basah-basahan. Ayo para wanita ini terdakwanya ya di bawah. Adanya tuh yang waktu itu salah bengkel sehingga membuat yang seharusnya harus buat gombal doang ini bikin basah. Gitu. Waduh. Jadi basah di posisi yang tidak tepat. Oke, basah yang salah ya. Oke. Kemarin pas sudah dicek itu sandalnya ternyata miring ya. Miring terus jadi harusnya selang gitu bolong ya. Dia lancar salurannya ini. Ini si dempul. Tersumbat. Tapi tenang di dari kota Medan, aja kalau pokoknya ntar tanya dia aja deh, misalnya kalian nggak percaya ntar DM Instagram bisa kenapa nih? Di Hadi Pak Tuan, nanti lu DM aja guys. Eh bang, jadi nggak bocor nggak? Pasti jawabnya nggak bocor. Tenang aja. Next, apa nih? Di kemarin dengar-dengar lu masih banyak. Enggak ya, dia seperti ini. BBR remnya udah pakem, jadi sini kesini lagi. Oke, apa di sini Honda Honda kata NI itu best nggak ada, di BBR Honda NA nggak ada. Bus semua. Busted. Busted semua. Jadi tadi udah BBR ya buat punya. Jadi nanti tungguin aja pasti dia kesini lagi sekalian bawa Vespanya yang tadi mau diset biru. Makanya subscribe. Nanti kalian bakal sering lihat juga di sini. Jadi Garut puter pon coy. Masalah. Terus apa lagi? Clear di mana itu? Terjawab. Tidak ya. Tidak bisa. Banyak bekas-bekas ya. Bekas terburu. Footage masukin ya. Oh, masukin. Nah, terus nih interior rencana mau diapain? Udah juga aja, berarti emang mau di fokus eksterior dulu ya. Ya pokoknya nanti kalian lihat di Garut ada bio biru ngecus nih. Ngecusnya apa nih, cewek atau nanti, mobil nih? Itu cusnya dua kali, cari sekali doang. Gitu. Oke, okay, dan ada tambah porno. Masuk ke presence sim. Jadi udah ya puas ya. Puas. Pokoknya dari sebelumnya tuh ya pas lagi lo datang ke sini. Oke dari kilometer 1 mobil Evans bawa jalan. Jadi itu 4 jam. 4 jam berarti dia bawa normal enggak yang kayak dia di pelan-pelan gitu. Gila. Gue salut sih sama orang sama kayak Evans masih keluar kota. Gila gue salut banget. Karena itu yang gue pengen. Jadi mungkin segini dulu, mungkin ada yang mau ngomong. Barangkali udah mobilnya udah buat semuanya atau mau ada yang diapain lagi. Selain itu nanti boleh kalian DM aja. Jadi komporin juga dia aja gitu. Jadi jangan kita kompor, nanti kita cari cuan ya kan? Nah, udah kalian aja ya. Komporin nih, komporin. Karena dia mau gila-gilaan. Jadi thank you for watching. Jangan lupa follow 5 Instagram kita tetap yaitu @autoconcept, @garrettstar, @dinasti, @beril dan begitu banyak kita @autoconcept. Terus ada juga Tokopedia @autoconcept dan jangan lupa subscribe. Coba cek komen-komen boleh. Nanti pokoknya komen aja di itu. Ini nah. Komen pokoknya biar rame seru mantap sih mantap. Oke, jadi di luar mobil kali ya. Iya. Jadi, mungkin topik video kali ini dulu, mungkin akan